Mantan pelatih Atletico Paranaense Alberto Valenti meyakini bahwa kiper asal Brazil Bento sudah sangat siap untuk bisa memperkuat tim-tim papan atas Eropa, termasuk Inter Milan. Klub raksasa Italia itu memang tertarik memboyong Bento. Bento Matheus Crespi nama lengkapnya, yang merupakan kiper yang lahir di Curitiba pada 10 Juni 1999 silam. Karirnya sendiri banyak dihabiskan di Atletico Paranaense, di mana ia telah bermain bagi klub tersebut sejak level akademi, yakni pada tahun 2013. Ia melakukan debutnya di tim utama untuk Atletico Paranaense di usia 21 pada November 2021. Tampil di Copa Libertadores, ia melakoni debut di timnas Brazil saat melawan Inggris pada Maret lalu. Bukan tidak mungkin ia bisa menjadi the next Julio Cesar bagi Inter Milan kelak jika kepindahannya benar-benar direalisasikan.